Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya GoVlog ID. Nah, di video kali ini kita akan membahas cara mendapatkan uang 1 juta rupiah hanya dengan bikin komentar di sosial media saja. Teman-teman bisa melakukan komentar di Facebook, di YouTube, di Instagram, dan di aplikasi media sosial lainnya. Cukup dengan membuat komentar saja. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, bisa teman-teman lihat di sini saya ada saldo dana sebesar Rp800.000 ya. Sebelumnya saldo dana saya 2 juta rupiah, tapi sudah saya bagikan ke 2 orang pemenang. Tadinya saya bagikan ke 4 orang pemenang, tapi hanya 2 akun saja yang masuk kriteria ya untuk mendapatkan saldo dana masing-masing sebesar Rp400.000 ya. Nah, jika teman-teman ingin mendapatkan saldo dana juga sebesar Rp400.000, jadi silakan teman-teman tonton videonya sampai habis, baru komentar positif sesuai dengan isi video di akhir video ya. Dan jangan lupa like dan subscribe juga. Kemarin ada banyak akun yang sudah komen positif, tapi saya lihat untuk komentarnya di awal video ya, atau ada juga yang menonton sampai habis tapi untuk komentarnya di awal video ya. Ada juga akun yang sudah komentar atau yang sudah nonton videonya sampai habis, kemudian komentar positif di akhir video, tapi saya lihat akunnya tidak subscribe channel GoVlog ID ya. Jadi sangat disayangkan, hanya ada 2 akun saja yang masuk kriteria dan berhak mendapatkan saldo dana sebesar Rp400.000. Oke, langsung saja di sini kita masuk ke tutorialnya. Oke, untuk proses pekerjaannya di sini saya menggunakan tab ya, karena jika menggunakan handphone biasanya suka terganggu ya, karena handphone biasanya suka digunakan untuk beberapa komunikasi dan transaksi, sehingga di sini untuk tutorialnya saya menggunakan tab. Tapi untuk aplikasinya teman-teman bisa menggunakan, atau untuk pekerjaannya teman-teman bisa menggunakan lewat handphone juga. Oke, untuk langkah yang pertama di sini silakan teman-teman masuk ke Google. Nah, kemudian di pencarian Google silakan teman-teman ketikkan Raja Komen. Nah, seperti ini, langsung teman-teman klik pencarian, dan di sini untuk situsnya sudah muncul ya, rajakomen.com. Silakan teman-teman langsung saja klik untuk situsnya. Oke, kemudian untuk selanjutnya di sini kita diarahkan ke halaman utama dari website Raja Komen, kurang lebih seperti ini ya untuk websitenya. Dan di sini silahkan teman-teman baca terlebih dahulu untuk keterangan atau deskripsi dari website Raja Komen tersebut ya, agar teman-teman paham cara kerja dari website tersebut ya. Nah, di sini saya jelaskan secara singkat saja. Jadi website Raja Komen ini yaitu sebuah website ya yang memfasilitasi akun media sosial atau konten kreator yang ingin mendapatkan komentar positif atau ulasan positif pada produknya ya. Nah, di sini untuk komentar positifnya yaitu berasal dari kita ya, yaitu nanti kita akan bekerja sebagai komentator atau yang memberikan komentar positif pada sebuah postingan dari konten kreator tersebut ya. Dan nanti kita akan dibayar sejumlah uang ya untuk satu komentar ya, atau per satu pekerjaan. Dan nanti kita akan jelaskan secara detail ya, dari mulai pekerjaannya seperti apa, kemudian nanti kita akan mendapatkan komisinya juga berapa ya, dan nanti untuk pengisian rekening pencairannya pun nanti kita akan jelaskan secara detail. Oke, dan di sini bisa teman-teman lihat untuk komentator yang telah terdaftar di website Raja Komen ini yaitu sudah lebih 124.000. Kemudian di sini untuk komentar yang diorder kemarin lebih dari 11.000. Kemudian untuk komentar yang diorder hari ini yaitu sudah lebih dari 3.000 ya. Karena memang untuk proses perekaman video ini saya kerjakan siang hari ya, sehingga untuk orderan yang sudah masuk lumayan ya, cukup banyak, lebih dari 3.000 komentar. Oke, langsung saja di sini kita akan daftar terlebih dahulu ya, agar bisa melakukan pekerjaan di aplikasi atau di website Raja Komen ini. Nah, di sini untuk pendaftaran teman-teman bisa mendaftar sebagai advertiser juga sebagai komentator.
Dan untuk advertiser, yaitu di sini orang yang menggunakan jasa Raja Komen untuk konten media sosialnya. Bisa teman-teman lihat di sini untuk keterangannya, sebagai advertiser saya ingin mempromosikan dan mendapatkan komentar positif untuk konten media sosial saya. Nah, di sini sebagai komentator, yaitu saya ingin mendapatkan penghasilan dengan menulis komentar berkualitas di media sosial. Oke, langsung saja di sini kita akan daftar sekarang sebagai komentator. Nah, di sini ada beberapa poin yang harus teman-teman isi sebagai komentator ya. Di sini yang pertama yaitu detail profil. Di sini kita akan isi sebagai GoVlog ID saja, dan untuk nama di sini yaitu untuk nama akun di media sosial atau di situs Raja Komennya. Dan kemudian sini untuk jenis kelaminnya silakan teman-teman isi juga, dan untuk nomor HP-nya pun sama silakan teman-teman isi juga. Dan di sini untuk provinsi dan kabupaten kotanya pun jangan lupa untuk diisi ya. Nah, kemudian di bawah untuk nama akun sosmed atau marketplace yang akan kita gunakan untuk bekerja nanti ya. Di sini silakan teman-teman isi untuk seluruh media sosial yang akan teman-teman gunakan untuk bekerja. Teman-teman bisa menggunakan second account juga ya, jika teman-teman tidak mau menggunakan akun media sosial utama teman-teman semua. Teman-teman bisa bekerja menggunakan second account yang untuk namanya lebih baik sama dengan nama yang didaftarkan di situs Raja Komennya. Nah, seperti saya ini di sini saya mendaftar sebagai GoVlog ID, sehingga untuk akun media sosial yang saya gunakan untuk bekerja atau untuk membuat komentar positif sama ya untuk namanya GoVlog ID. Kemudian di bawah untuk emailnya pun yang saya daftarkan sama ya untuk namanya, yaitu GoVlog ID juga. Oke, kemudian di sini setelah kita memasukkan untuk alamat emailnya, kemudian di sini kita diminta untuk membuat password untuk login ke situs Raja Komennya. Nah, di sini silakan teman-teman buat password dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol ya. Oke, kemudian setelah teman-teman membuat password baru, di sini silakan teman-teman klik saya bukan robot, kemudian langsung klik daftar sekarang. Oke, kemudian untuk selanjutnya muncul notifikasi seperti ini. Terima kasih atas pendaftaran Anda. Selanjutnya mohon ikuti langkah berikut. Silakan cek email, inbox atau terkadang masuk spam folder dan klik link aktivasi. Tunggu review sosmed dari kami dalam waktu 1x24 jam. Hanya akun sosmed yang memenuhi syarat yang diterima. Kemudian Anda akan menerima email kembali yang menyatakan akun komentator Anda sudah aktif. Oke, untuk selanjutnya di sini kita akan cek email, dan di bawah bisa teman-teman lihat ada email masuk dari admin Raja Komen. Langsung saja di sini kita akan klik untuk emailnya. Nah, setelah emailnya terbuka, bisa teman-teman lihat di sini silakan klik link berikut untuk mengkonfirmasi email Anda. Oke, langsung saja di sini kita akan klik untuk linknya, dan kemudian di sini kita diarahkan ke website dari Raja Komen kembali. Nah, bisa teman-teman lihat konfirmasi email berhasil. Editor kami akan memverifikasi pendaftaran Anda. Kami akan mengirimkan email apabila pendaftaran Anda telah disetujui. Terima kasih. Dan tidak menunggu waktu lama, kurang lebih dari 15 menit ya, di sini saya sudah mendapatkan email terbaru yang isinya selamat, akun Anda sebagai komentator di rajakomen.com sudah aktif. Anda bisa mulai mendapatkan penghasilan dengan memberi komentar positif pada konten medsos yang dipromosikan oleh advertiser kami. Oke, sekarang kita lanjut masuk kembali ke web Raja Komen, dan di sini kita diminta untuk login terlebih dahulu ya sebelum mulai melakukan pekerjaannya. Oke, di sini kita akan masukkan kembali untuk email yang kita daftarkan di akun Raja Komennya. Kemudian di sini silakan teman-teman masukkan kembali untuk kata sandinya. Kemudian di bawah silakan teman-teman checklist saya bukan robot. Kemudian langsung saja di sini silakan teman-teman klik login. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini kita diarahkan ke halaman dashboard ya dari web Raja Komen, dan di sini bisa teman-teman lihat ya untuk komentator dari dashboardnya seperti ini kurang lebih. Ada profil, ada ganti password, ada rekening bank, ada dompet saya, ada open order komentar saya dan lain-lain ya, ada penghasilan juga.
Nah, karena di sini saya belum menambahkan rekening bank, jadi di sini saya akan coba tambahkan untuk ke rekening bank pencairannya ya. Nah, di sini untuk pilihan bank ya, bisa teman-teman lihat cukup terbatas. Tapi di sini ada satu e-wallet yaitu GoPay. Di sini saya akan coba mencairkan ke e-wallet saja ya. Di sini saya pilih GoPay. Kemudian untuk rekeningnya di sini saya masukkan tentu saja untuk nomor GoPay-nya dan atas namanya tentu saja atas nama akun GoPay-nya. Nah, kemudian di sini silahkan teman-teman klik update. Nah, kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan email dari Raja Komennya, kurang lebih seperti ini untuk emailnya, yaitu menjelaskan bahwa kita sudah mengupdate untuk rekening banknya. Kemudian di sini kita bisa masuk kembali ke web dari Raja Komennya. Nah, kemudian di sini bisa teman-teman lihat untuk dompet saya jumlah saldonya masih 0 karena memang di sini kita belum melakukan pekerjaan. Nah, untuk melakukan pekerjaan di sini silahkan teman-teman klik open order. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk pekerjaannya banyak banget ya. Di sini bisa posting di X, kemudian trending Twitter di X ya, kemudian X follower, kemudian video short YouTube, dan di sini ada harga-harganya juga ya di bawah. Kemudian di sini ada Google Map juga ya, Rp1.000. Kemudian ada komen di Facebook, ada share ke Facebook dan lain-lain. Nah, di bawah ada harga-harganya juga ya. Nah, di sini saya akan coba mengerjakan salah satu pekerjaan yaitu Google Maps. Di sini kita akan klik Google Maps, dan di sini untuk satu komentar atau satu pekerjaannya kita dibayar Rp1.000 ya. Dan di sini untuk komentarnya cukup mudah, cukup kita melakukan komentar saja dan di sini kita dibayar Rp1.000. Bayangkan kalau kita melakukan 100 komentar dan di sini tidak akan lebih dari 1 jam ya untuk melakukan 100 komentar, berarti kita dibayar sebesar Rp100.000. Oke, langsung saja di sini silakan teman-teman klik Google Map. Oke, dan di sini bisa teman-teman lihat, silahkan ambil tiket kemudian posting komentar Anda. Nah, di sini ada beberapa tiket dan untuk nominal komentarnya sama ya, untuk harganya Rp1.000. Nah, di sini kita tinggal milih kita mau komentar positif di mana ya, dan di sini saya akan coba pilih di Trip saja. Silahkan teman-teman klik ambil tiket. Nah, kemudian untuk melakukan postingan di sini silahkan teman-teman klik posting komentar. Nah, kemudian di sini ada ketentuan yang harus teman-teman kerjakan ya untuk melakukan postingan komentar. Nah, di sini untuk URL atau link sosmed yang akan kita komentari ya. Kemudian di bawah untuk judul video atau kontennya yaitu Thrif. Kemudian untuk komisi per komennya yaitu Rp1.000. Kemudian di bawah ada nama akun sosial media Anda yaitu akun media sosial yang akan kita gunakan untuk melakukan komentar tadi ya. Nah, kemudian di sini ada ketentuan postingan komentar atau syarat umumnya. Yang pertama, untuk komentarnya harus bersifat positif atau kritik yang membangun, dan yang kedua tidak mengandung kata-kata yang menyinggung SARA. Kemudian di bawah ada perhatian, komentator akan mengomentari positif sesuai dengan catatan dari advertiser, wajib memberi bintang 5. Kemudian di bawah ada keterangan juga ya, jika dalam waktu 5 jam komentator tidak melakukan konfirmasi, maka tiket akan dibatalkan otomatis. Nah, untuk melanjutkan pekerjaannya, di sini kita harus mengcopy dulu URL-nya. Jadi di sini silakan teman-teman klik copy URL. Nah, kemudian di sini untuk notifikasinya URL sudah di copy ya. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke pekerjaannya. Jadi di sini kita harus masuk terlebih dahulu ke Google. Kemudian di pencarian Google, kita di sini tinggal menempel saja URL yang sudah kita copy tadi. Kemudian di sini langsung kita klik pencarian. Oke, dan kemudian di sini bisa teman-teman lihat kita sudah masuk ke bagian Thrif ya, layanan penukaran mata uang. Oh, ternyata jadi Thrif ini yaitu melakukan pelayanan penukaran mata uang. Dan di sini untuk ratingnya kita pilih bintang 5 saja ya, seperti yang ditugaskan tadi. Kemudian di sini kita melakukan komentar yang positif ya, sesuai dengan pekerjaan atau bidang jasa yang dilakukan oleh Thrif ini. Nah, di sini bebas ya untuk komentarnya. Yang penting di sini saya sarankan lebih dari 10 kata, dan untuk komentarnya harus komentar positif ya, sesuai dengan tugas yang diberikan kepada kita sebelumnya ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Saya sudah membuat komentar positif dan di sini saya akan coba tambahkan emoji juga. Nah, kemudian setelah seperti ini langsung saja di sini kita klik posting.
Nah, kemudian di sini kita mendapatkan 11 poin dari Google Maps-nya ya. Nah, kemudian di sini kita klik lanjutkan dan di sini untuk komentar kita sudah muncul dengan bintang 5. Kemudian jangan lupa di sini kita harus screenshot terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita akan coba screenshot atau tangkap layar. Nah, setelah selesai screenshot, kita akan kembali ya. Kita harus kembali ke web dari Raja Komennya. Nah, kemudian di sini kita klik upload untuk screenshotnya. Nah, di sini aplikasinya atau webnya meminta izin untuk mengakses kamera dan mikrofon. Nah, di sini langsung kita pilih untuk medianya dan langsung kita pilih untuk foto screenshotnya. Nah, kemudian di sini langsung kita klik konfirmasi komentar. Oke, di sini kita sudah berhasil melakukan satu pekerjaan. Ya, di sini kita akan coba lihat ya untuk hasil dari pekerjaan barusan ya. Di sini tinggal kita klik komentar saya dan di sini bisa teman-teman lihat ya untuk hasilnya sudah muncul dan di sini untuk tanggalnya 4 Oktober 2024 yaitu pertanggal tugas ini diluncurkan ya, bukan tugas ini dikerjakan. Dan di sini langsung saja kita klik detail dan untuk detail pekerjaannya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian di sini kita klik tutup dan untuk selanjutnya di sini kita akan cek untuk penghasilannya. Di sini langsung saja kita klik penghasilan dan bisa teman-teman lihat di sini untuk penghasilan keseluruhannya baru Rp1.000 karena memang di sini kita baru mengerjakan satu tugas. Kemudian di sini kita akan coba klik untuk dompet saya dan di sini bisa teman-teman lihat ya untuk saldo saya baru Rp1.000 ya dan belum bisa ditarik tunai. Kita akan coba klik tarik tunai. Dan di sini bisa teman-teman lihat ya untuk minimal jumlah penarikan yaitu sebesar Rp250.000. Oke, di sini kita akan coba open order ya untuk melanjutkan pekerjaan selanjutnya. Di sini kita akan pilih nominal yang lebih besar. Di sini ada Play Store ya dengan nominal Rp2.500. Di sini kita klik saja Play Store dan di sini untuk pekerjaannya ada dua pekerjaan dan untuk yang pekerjaan yang kedua sama dari Thrift juga ya, tapi di sini kita di Play Store untuk tugasnya. Oke, langsung saja di sini kita klik ambil tiket kemudian klik posting komentar. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk perhatiannya ya, komentator mendownload aplikasi minimum 3 hari, memberi bintang 5 dan membuat review positif terhadap aplikasi dari advertiser. Oke, di sini untuk komisinya per komen cukup besar Rp2.500 ya, karena memang untuk tugasnya pun lebih besar juga, yaitu di sini kita harus mendownload terlebih dahulu ya minimum 3 hari baru kemudian kita memberi bintang 5 dan membuat komentar positif. Oke, di sini kita akan batalkan saja untuk tiketnya. Kemudian di sini kita akan cari tugas yang lebih mudah saja. Seperti kemarin ya, kita akan coba membuat ulasan saja di Google Maps. Oke, langsung saja di sini kita klik Google Maps. Nah, kemudian di sini ada beberapa tiket atau ada beberapa pekerjaan dan di sini kita akan coba pilih salah satu. Yang paling bawah saja di sini ada Google Maps Nusantara Cabin and Coffee. Di sini kita klik ambil tiket. Kemudian di sini kita klik posting komentar dan di sini bisa teman-teman lihat untuk tugasnya pun sama seperti tugas yang sebelumnya ya. Untuk komisinya pun sama, untuk komisinya yaitu Rp1.000. Yang membedakan yaitu advertisernya yang pertama Trip, yang di sini Nusantara Cabin and Coffee. Dan kemudian di sini tinggal kita klik copy URL untuk melanjutkan pekerjaannya. Dan untuk prosesnya hampir sama ya seperti yang pertama tadi. Oke, jadi mungkin itu saja video kali ini cara mendapatkan Rp100.000 hanya dengan komentar saja ya. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini di media sosial teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.